Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten mengawal Bank Indonesia melakukan kegiatan layanan kas keliling di Pulau Panjang Kabupaten Serang, salah satu pulau terluar di wilayah Banten. Dalam layanan kas keliling program ekspedisi rupiah berdaulat ini, petugas bank mengenalkan layanan QRIS untuk memudahkan layanan transaksi digital masyarakat. Guna mendukung kedaulatan rupiah di pulau-pulau terpencil, termasuk di kepulauan tepian di wilayah Banten, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten Kamis kemarin mengawal kegiatan layanan kas keliling yang digelar Bank Indonesia di Pulau Panjang, Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan kas keliling dengan menyambangi Pulau Panjang dilakukan dengan didukung armada kapal Karl Altner dan kapal patroli Panaitan yang digunakan untuk memfasilitasi layanan kas keliling ke pulau-pulau. Ini adalah kegiatan rutin dari Bank BI kepada kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, di mana ini dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat. Di sini dari Bank BI akan menukar uang-uang yang sudah lama-lama untuk diberikan kepada masyarakat, pertukar uang, agar apa? Kegiatan kelahak kas keliling yang merupakan program ekspedisi rupiah berdaulat Bank Indonesia wilayah Banten dilakukan hingga ke pulau-pulau untuk membantu masyarakat sekitar dalam melayani penukaran uang lusuh yang sudah tidak layak edar dengan mendirikan pos penukaran di lokasi. Sementara itu, pada layanan kas keliling ini, petugas sedikitnya menyiapkan uang sebesar 400 juta rupiah dengan beragam pecahan untuk memudahkan masyarakat menukarkan uang yang sudah rusak tanpa harus menyeberang pulau. Di Pulau Panjang, jadi memang ini sudah programnya BI terkait menjangkau wilayah pulau terluar di daerah Banten khususnya. Biasanya gimana sih kalau mau nuker uang? Kalau mau nuker uang biasanya pergi dulu keluar gitu, kayak sekarang itu ke bank, harus nyebrang. Nyebrang keluar pulau? Kalau nggak sekarang aku kan ke Grenyang, ke Cirebon. Pada kesempatan ini, petugas selain menyiapkan loket penukaran uang bagi masyarakat sekitar, juga memberikan edukasi cinta, bangga, dan paham kepada anak-anak usia sekolah yang tinggal di Pulau Panjang, untuk mengenalkan ciri maupun fungsi mata uang rupiah sebagai mata uang pembayaran yang sah.